gara-gara pemilu di Puncak Jaya, Papua tengah ricu dikarenakan saling serang antara pendukung caleg. Dilansir dari Tribun Papua, kericuhan itu terjadi di beberapa distrik. Kapolres Puncak Jaya, AKBP Kuswara mengatakan kejadian pertama di distrik Monwi pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, sementara di distrik lainnya dengan masalah yang sama. Massa saling serang menggunakan panah, parang, pisau, dan ketapel. Ia menambahkan tidak ada korban jiwa ataupun luka dari pihak aparat keamanan. Pihaknya bersama personel berhasil melerai semua masyarakat yang bertikai dan melakukan mediasi. Kotak suara dari distrik Penginambut, rombongan dari Gulangga mempertahankan untuk coblosnya di Kota Mulia, sedangkan yang masyarakat yang punya hak suara membawa ke kampung, maka terjadinya kerusuhan kedua belah pihak. Memang asalnya satu distrik, Gurage. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.